سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه بالقول والفعل والتضحية إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو كما جاء في الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النور إذا دخل القلب انفتح. قيل: يا رسول الله، هل لذلك من علم يعرف؟ قال: التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله، أو كما جاء في الحديث. teman-teman semua, kita sering dengar orang-orang yang menyemangati kita bahwa kita ini pikir agama, mikirkan umat, kita pikirkan terus-terus-terus sampai kita mati. Kata sebagian ulama, para hadirin, arahan ini sebetulnya masih kurang. Sekian banyak cerita dalam Al-Quran, cerita pemikir-pemikir agama, Allah telah pilih mereka untuk memikirkan umat sampai walaupun selepas kematian mereka. Mereka bukan nabi, bukan rasul, tetapi diberi derajat yang tinggi oleh Allah sampai selepas wafat pun masih ingin bermanfaat untuk orang-orang yang hidup di dunia ini. Beberapa bulan yang lalu ada rombongan dikirim ke Turki, termasuk satu negara yang di dalamnya ada banyak hal-hal yang menyemangati kita di dalam banyak kebaikan. Satu negara yang telah dipilih oleh Allah untuk sok terdepan di dalam memimpin umat, jadi asbab hidayah untuk umat sekian abad, mungkin tidak kurang dari 7 abad. Yang mana menurut sejarah, orang-orang Turki ini, mereka adalah dari satu kabilah yang mana namanya kabilah Hun. Satu kabilah yang letaknya di dekat daerah Cina, daerah Tionghoa. Mereka sukanya berkelana, sampai di antara mereka ada yang pergi ke negeri Islam. Akhirnya mereka dapat hidayah, kemudian pulang ke sebagian daerah mereka, termasuk di perbatasan Eropa Timur, untuk mulai mengembangkan agama. Ada yang keluarganya Abdul Ghani, ada yang keluarganya Haji Osman. Mereka bareng-bareng usaha-usaha hidayah. Dari satu suku yang sama sekali tidak ada
darah kecuali darahnya Nabi Adam dan darahnya Nabi Nuh. Seperti umumnya orang aja lah. Tapi Allah telah pilih beliau-beliaunya untuk jadi asbab hidayah selama kurang lebih 7 abad. Maka kalau Allah pilih kita, pilih hadirin untuk jadi asbab hidayah untuk dirinya, untuk keluarganya, bahkan untuk generasi yang akan datang, itu sudah pernah terjadi di dalam sejarah. Di dalam diri kita ini ada darah suci, walaupun mungkin campur macam-macam, campur sabun, campur oli, tetapi kalau dipilih oleh Allah, dibersihkan dengan amal-amal hidayah, dengan akidah yang benar, amal yang benar, dengan 4 amal, nanti mutiara-mutiara darahnya Nabi Nuh, Nabi Adam ini bisa muncul, bahkan akan membimbing kita untuk jadi sok terdepan dalam kebaikan. Maka akhirnya keluarga Abdulwani, keluarga Utsman itu musyawarah. Dan gimana kalau kita ini bareng-bareng untuk menyebarkan kerja-kerja kebaikan ini bersatu supaya lebih kuat, bersatu supaya cepat lebih besar. Maka mereka sepakat yang memimpin adalah keluarganya Haji Utsman. Jadi kita buat kerajaan kecil yang terkenal dengan Daulah Utsmaniyah, kerajaannya, keluarganya Haji Utsman. Yang mana 1000 tahun sebelum itu kurang lebihnya Nabi telah bersabda, nanti akan datang satu masa Allah akan serahkan ibu kota Romawi Timur kepada umatku. Pimpinan waktu itu yang membuka ibu kota Romawi Timur adalah pimpinan umatku yang terbaik waktu itu, dan pasukannya adalah pasukan yang terbaik waktu itu. Ternyata yang disabdakan Nabi yang menjadi kenyataan lepas 1000 tahunan itu adalah salah satu dari cucunya Haji Utsman yang bernama Muhammad, yang beliau membuka ibu kota Romawi Timur dengan pasukannya sementara umur beliau baru 22 tahun. Maka dalam hadis riwayat ini Nabi mengatakan, sungguh aku dengan sebagian orang ajam lebih aku percaya melebihi kalian sebagian orang ajam. Maknanya para hadirin, akan muncul dari darah-darah ajam orang-orang yang begitu dipercaya oleh yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memegang baunya Salman. Beliau mengatakan, "Laukana hadzal dinu fi Suraya, latana walahu rijalun min Faris." Andaikan agama ini Allah letakkan di bintang Suraya, di bintang Kedura yang begitu jauh di atas sana, tentu beberapa orang atau banyak orang dari negeri Persia, sebagaimana mengatakan dari ras yang bukan ras Arab, akan naik ke bintang tadi dan akan mengambil agama dari sana. Kata sebagian ulama, ini berita gembira dari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan muncul tokoh-tokoh besar agama dari orang-orang ada. Maka dalam sejarah yang panjang,
orang-orang Arab di sejak awal dalam mengamalkan agama, menyebarkan hidayah. Begitu juga orang-orang Adam tidak pernah ketinggalan, Pak. Mulai zaman Nabi begitu. Sudah ada perwakilan-perwakilan dari negeri Adam. Perwakilannya bila Nurabah terhadap. Yang mana terumah beliau sudah kedengaran di surga padahal beliau masih di dunia. Di sana ada Suhaib Ar-Rumi dari negeri Romawi. Di sana ada Salman Al-Faris. Maka di negeri Turki sana ada kuburan. Kuburannya Habib An-Najjar. Seorang yang namanya Habib yang terkenal dengan julukan Sahibu Yasin. Seorang pejuang yang diceritakan di dalam surat Yasin, yang beliau telah wafat syahid di dalam perjuangan ketika beliau membela dari yang datang di daerahnya, menusrahnya, kaumnya enggak terima, akhirnya beliau dipukuli, diinjak-injak sampai isi perutnya keluar dari beliau. Pekerjaan harian beliau adalah tukang kayu. Habib An-Najjar. An-Najjar ini bukan nama para Habib, tapi pekerjaan hariannya. Seorang tukang, karena pikir agama, ceritanya diabadikan dalam surat Yasin yang hari ini kita baca, yang barusan kita baca. Allah ceritakan bagaimana pikirnya beliau kepada umatnya. Andaikan mau tahu dengan sebab apa Allah mengampuni aku, sebab aku wafat dalam perjuangan, sebab aku wafat di dalam ridhonya Allah, muliakan aku, Allah ampuni aku, Allah masukkan aku di tempat-tempatnya orang yang mulia di surga. Maka pikir beliau kepada umat ini Allah ceritakan dalam sebagian ayat surat Yasin yang dibaca oleh umat Muhammad sampai menjelang hari kiamat. Satu penyemangat dari pencipta kita semua. Siapapun kalian, kalau memperjuangkan agama, wafat dalam ridhonya Allah, mau orang Adam, mau orang Arab, mau tukang kayu, atau mau jomblo gak laku nikah, gak masalah. Yang penting Allah ridho, Allah akan muliakan orang-orang. Teman-teman semua, selepas para nabi, para rasul itu gak ada yang lebih tinggi derajatnya melebihi para sahabat. Dari antara sahabat senior itu adalah Salman Al-Faris. Ada hadis-hadis khusus dari Nabi khusus untuk Salman, seperti yang barusan kami ceritakan tadi sebagian. Salman Al-Faris dalam ceritanya, ketika beliau masuk Islam, umur beliau dalam sebagian riwayat sudah 150 tahun. Bahkan dalam sebagian riwayat, umur beliau ketika masuk Islam sudah 300 tahun. Bahkan dalam sebagian riwayat, dalam para ilmu Islam, beliau pernah ketemu dengan Nabi Isa. Berarti umurnya sudah di atas 600 tahun. Maka dalam ceritanya, ada dua cerita, bahkan lebih dari itu. Beliau melamar calon istri beliau oleh mertuanya, tidak diterima. Jadi ada wali yang gak laku kawin pada. Maka kalau kita ini dalam ridhonya Allah, sibuk dalam amal agama, perjuangan agama, gak laku-laku kita gak masalah, kan ada bini aja di mana. Pernah
Sayyidina Salman Al-Farisi datang kepada Sayyidina Umar. Wahai Umar, saya sudah pengen nikah. Saya dengar saudari kamu belum menikah. Bagaimana kalau aku lama? Sayyidina Salman memberanikan diri selamat saudarinya Sayyidina Umar. Nah, kalau Sayyidina Umar didengar, tidak dijawab walaupun satu kalimat. Ditunggu-tunggu, kok tidak ada jawaban. Kemudian cerita lagi, ketika ada mu'ahadah orang-orang Muhajirin dengan para Ansor, biar bareng-bareng dalam kerja-kerja hidayah oleh Nabi disaudarakan. Ini saudaranya ini saudaranya ini partnernya ini, supaya menjadi ada pertemanan di dalam perjuangan. Maka yang diantara yang dipersaudarakan adalah Abu Darda dengan Salman. Maka Salman suatu hari bilang kepada Abu Darda, "Abu Darda, saya dengar keluarga itu punya putri yang belum menikah. Bagaimana kalau kamu pergi ke sana ngelamar untuk saya?" Maka Salman pun tunggu bagaimana jawabannya. Abu Darda yang ngelamar atas nama beliau. Abu Darda pergi ke sana. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Saya datang ke sini sebagai wakilnya Salman untuk ngelamar putri Anasu." Maka penghuni rumah ini bilang, Salman mertua bilang, "Kalau Salman, saya belum siap untuk terima, tapi kalau kamu, kami siap." Maka kata para ulama, bukan karena kurang soleh, bukan karena kurang keistimewaan, kurang muda saja. Maksud bahwa ada calon-calon mertua terima kita berat karena kita sudah tua, itu wajar. Masa menyerahkan anaknya sebentar jadi janda? Kan umumnya orang tua kan secepatnya mau berangkat meninggalkan dunia. Biasanya begitu itu. Maka oleh Salman ditunggu-tunggu, kenapa aku tetap gak datang-datang. Akhirnya kepergok, ketemu gak janjian. Salman tanya, "Abu Darda, kenapa gak nemuin saya selepas itu musyawarah kemarin untuk lamaran?" Abu Darda bilang, "Saya malu ketemu kamu Salman, ternyata yang terima aku ya tak nikahin aja." Maka tampaklah mutiara imannya Salman. "Seharusnya yang malu saya. Kok bisa?" "Iya. Karena berarti saya telah ingin wanita yang jatah kamu bukan jatah saya." Orang itu kalau nyikapi apa-apa dengan iman, walaupun enggak laku nikah, malah dapat pahala besar. Maka ada seorang ulama besar di negeri Mesir yang belum lama wafatnya. Beliau mengatakan, "Law 'alima al-'abdu maqasid al-aqdar la taraka min su'i dhannihi billah." Andaikan seorang hamba mengetahui maksud-maksud Allah dibalik takdir-takdirnya, tentu dia akan menangis karena kenapa dia buruk sangka kepada Allah. Gak ada takdir itu yang gak tepat, itu gak ada berarti. Hanya saja otak kita yang hanya 1 kilo katanya, itu gak sampai untuk mengerti kebaikan-kebaikan dibalik takdir-takdir semuanya. Maka nanti di akhirat sana,
Selepas orang-orang di surga diputuskan untuk di surga, yang di neraka diputuskan di neraka, maka terakhir kata-kata yang diucapkan oleh ahli surga maupun ahli neraka, kata-kata yang sama. Selepas keputusan itu semuanya mengatakan perkara yang sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kalau orang-orang di surga mengatakan begitu, mungkin di otak kita wajarlah di surga, nikmatnya masya Allah, bidadarinya luar biasa, terciptakan dari zafaran, enggak ada apeknya sama sekali, kerudungnya aja lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Bagaimana yang dengan yang dikerudungi? Kalau sudah di lautan dunia akan lebih manis melebihi madu. Bagaimana kalau suaminya kena ludah? Tapi orang-orang yang diterahkan kok bilang alhamdulillah juga, kenapa? Karena orang yang diterahkan tahu diri waktu itu para hadir. Kami ini kalau dimasukkan surga ya, surga baunya jadi gak karu-karuan. Memang contohnya kami ini diterahkan. Yang diterahkan juga merasa tepat, yang di surga juga merasa. Ya, takdir yang gak pas juga. Andaikan dunia ini disuruh mengatur orang yang paling cerdas, kata Imam Ghazali kurang lebih. Kemudian kecerdasannya dilipatkan lagi, lipat sekian juta kali lipat, maka dia tidak akan bisa menambah satu aturan pun di dunia ini yang dia pikir lebih baik. Ternyata enggak ada. Ternyata aturan yang sudah ada itulah yang terbaik, sudah tidak ada yang lebih dari. Maka beliau mengungkapkan satu ungkapan yang masyhur di kalangan ulama, laisa minal insan abda'u min makan. Tidak mungkin perkara itu terjadi lebih indah, lebih hebat, lebih sesuai, melebihi yang telah terjadi. Lah kalau ngantuk di dalam bayang apa baiknya apa? Ada. Menunjukkan bahwa utusan yang malaku mau telah datang pada esok. Ketika orang-orang mau wafat, maka mereka bilang pada malaku mau sebagian, jangan diwafatkan sekarang, mau enggak bilang-bilang dulu. Kok ya ada utusan dulu lah kepada kamu. Sudah. Apa? Ubat kamu itu utusan dari kami, timnya malaikat maut, biar kamu ingat sebentar lagi kamu akan dikafani putih seperti rambut kamu. Itu badan kamu mulai keju-keju, linu-linu, itu badan kamu itu mau pamitan. Termasuk ngantuk-ngantuk kamu itu juga bagian dari utusan kami. Selepas ngantuk, suatu saat ambruk mati. Tandanya hidup itu mau mati, kata para ulama, diantaranya tidak ada ngantuknya. Kalau kita nanti sudah sampai akhirat, tidak ada ngantuknya. Hidup yang sebenarnya, yang sudah tidak ada mati. Wa inna daral akhirat adalah yang hayawan, sesungguhnya nanti akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Yang di surga tidak ada ngantuknya, yang di neraka bagaimana kita ngantuk? Maka begitu diresmikan yang di surga, di neraka, di neraka, Allah perlihatkan makhluknya yang bernama mati. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menyembelih makhluk tersebut di antara surga dan neraka. Biar penduduk surga tahu sudah tidak ada mati lagi. Penduduk neraka tidak tahu kalau sudah tidak ada mati lagi. Akhirnya sudah tidak ada yang ngantuk. Jadi kalau kita ngantuk-ngantuk ini justru ada hikmahnya. Ini pertanda saya tidak lama lagi mau ambruk. Oh.
Orang kalau ngantuk kan seperti baterainya sedang lowbat ya. Nanti lama-lama nggak bisa dicas, berarti rusak berarti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh para ulama sekian banyak cerita orang-orang soleh, bukan nabi, bukan sahabat, ketika beliau hidup begitu barokah, jadi asbab hidayah. Begitu beliau hidup enggak punya kerajaan, bahkan uang pun sedikit, tetapi Allah gerakkan hamba-hambanya untuk mengikuti arahan-arahan beliau-beliaunya, melebihi taatnya mereka kepada raja-raja di zaman. Termasuk di antaranya Abdullah bin Mubarak, masya Allah. Bagaimana kalau beliau datang ke satu negeri, orang-orang pengen ketemu beliau itu saking semangatnya, sampai lari-lari, sampai serangganya pada copot-copot talinya karena pengen sekali ketemu dan melihat dia. Maka waktu itu beliau sedang pergi melewati daerah kekuasaannya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid sedang duduk-duduk dengan istri beliau, istri tercinta beliau, Sayyidah Zubaidah, seorang wanita yang punya banyak sejarah di dalam kehidupannya Harun Ar-Rasyid. Dan wanita ini wanita jagoan, katanya Zubaidah. Kadang-kadang di sekeliling Harun Ar-Rasyid ada orang-orang yang menyemangati Harun Ar-Rasyid untuk nambah istri lagi, nambah jariah lagi. Nanti kalau Zubaidah dengar orang-orang yang di situ izin, dia bukti. Dia punya pasukan khusus untuk bukti yang menyemangati suaminya. Harun Ar-Rasyid dengan begitu kehebatannya itu punya istri yang beliau benar-benar takut dengan istri. Di antara tinggalannya Sayyidah Zubaidah itu adalah beliau usul pada suaminya supaya orang-orang haji itu dibuatkan aliran air sampai sekian puluh kilo zaman itu para haji, supaya nanti kalau orang muslim haji tidak kerepotan minumnya, tidak kerepotan ngambil bekal air yang sampai sekarang masih tersisa sisa-sisanya kalau kita pergi ke daerah-daerah, tempat-tempat yang dilewati orang-orang haji di Mekah sana, di daerah-daerah Mina. Maka tengah-tengah beliau duduk dengan istrinya, itu ada suara gemuruh, orang-orang pada berlarian seperti ada kejadian besar, ada apa ini, ada apa ini. Maka beliau tanya pada pengawal-pengawalnya, ada apa ini, ini orang-orang pada berlarian pengen ketemu dengan Abdullah bin Mubarak yang sedang lewat di daerah ini. Maka istrinya berkata, ini loh raja yang sebenarnya itu Ibnu Mubarak, bukan kamu. Orang-orang takut pada kamu karena kamu galak. Nah, kamu punya pasukan ini, enggak punya apa-apa loh. Orang taat semua datang ke sana. Belum lagi ceritanya para a'immah, namanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Secara umum lahirnya beliau ini miskin, tetapi Allah muliakan beliau. Enggak tahu berapa banyak umat di zamannya yang datang dari berbagai negeri, termasuk di antaranya Al-Imam Ahmad yang sudah jadi imam besar waktu itu, yang sudah hafal 1 juta hadis, masih meluangkan waktu kurang lebih 2 tahunan ngaji pada Imam Syafi'i. Belum lagi cerita-cerita yang akhir, ceritanya Syekh Ahmad Al-Faruqi, ini guru besarnya hampir semua ulama India, termasuk Syekhnya, bahkan ulama-ulama Nusantara, sanad-sanad wirid mereka hampir semuanya selalu ada
nama Syekh Ahmad Al-Farabi yang pernah ngambil pikir-pikir. Jadi para masyaih di Nusantara, Indonesia, Malaysia, Thailand, nanti ke atas-atasnya ada Syekh Ahmad Al-Farabi yang pernah jadi asbab hidayah seluruh dunia. Padahal zahirnya beliau bukan emas. Padahal zahirnya beliau bukan orang yang punya negara. Rakyat biasa, tapi kewibawaannya melebihi para raja di zamannya. Di sana di dunia ada namanya Syekh Nizamuddin, begitu juga yang sekarang jadi satu tempat yang dijauhi orang seluruh India, bahkan seluruh dunia. Yang akhirnya di sana ada Masjid Tarlawali, yang akhirnya dinamakan Masjid Nizamuddin karena di situ ada seorang ulama besar yang namanya Nizamuddin. Dia ini kewibawaannya menyebabkan raja India waktu itu cemburu. Nizamuddin ini kok lebih wibawa, melebihi saya yang punya kerajaan India. Apa rahasianya beliau-beliaunya ini kok punya sejarah yang begitu hebat dalam kehidupannya, para hadirin? Kata temannya Syekh Ilyas, sekaligus muridnya Syekh Ilyas, Abdul Hasan, Al-Hasan An-Nadwi, seorang ulama besar di India, beliau mengatakan di antara rahasianya, para hadirin, adalah dua perkara. Kalau dua perkara ini ada dalam diri kita, maka Allah akan jadikan kita walaupun enggak punya harta, walaupun enggak punya kerajaan, bahkan kalau perlu walaupun enggak laku nikah, tambahan para hadirin, walaupun enggak ganteng, tambahan, masih enggak punya apa-apa. Tapi kalau punya dua perkara ini, Allah akan berikan kepada kita sultanah ruhaniyah. Allah akan berikan kepada orang yang punya dua sifat ini kerajaan yang tidak tampak. Pertama kali kata beliau adalah mereka merawat agamanya melebihi orang-orang dunia merawat dunianya. Jadi urusan agama itu benar-benar titik, sudah sempurna atau belum? Apa yang kurang? Karena setiap bagian agama itu di dalamnya ridhonya Allah, di dalamnya ada nur hidayah, di dalamnya ada kejayaan, di dalamnya ada pertolongan Allah, ada penjagaan dari Allah, ada janji-janji anugerah dari Allah. Di dalamnya itu ada bidadari-bidadari yang dijanjikan di surga dari Allah. Sepertinya perkara kecil, bersihkan masjid. Itu di antara maharnya bidadari adalah bersihkan kotoran dari masjid. Kalau orang enggak pernah bersihkan kotoran dari masjid, malah kotori, nanti bidadarinya bisa hari. Ikhraju umamati minha muhuru huril a'in. Mengeluarkan kotoran dari masjid-masjid adalah merupakan mahar-maharnya bidadari. Malah kalau masjid enggak pernah ke masjid, kasihan. Nanti kalau enggak dapat bidadari, kasihan. Mereka lebih ngerawat agamanya melebihi orang-orang dunia ngerawat agama. Teman-teman semua, kalau kita ini pergi ke toko-tokonya orang dunia, berakhir pergi ke supermarketnya, masya Allah, begitu telitinya mereka. Barang-barang kecil semuanya ada barcode-nya. Begitu keluar tanpa izin langsung ketahuan di pegang satpam barangnya. Ada CCTV-nya, ada kameranya, diawasi,
Pokoknya enggak mau walaupun 1 koma hilang dari komputer itu enggak mau. Begitu gitu. Sekarang coba kita lihat. Ujung kuku kita sampai ujung rambut kita yang sudah sesuai dengan agama beneran itu berapa per hari? Berapa koma? Maka sahabat Al-Faruqi yang telah diceritakan tadi beliau mengatakan suatu hari saya ini pernah tanpa sengaja masuk ke toilet yang seharusnya kaki kiri dulu, saya masuk dengan kaki kanan dulu. Hari itu rohani saya begitu merosot sampai hampir-hampir saya nggak kuat amal. Ini bukan melakukan yang makruh para hadirin. Mungkin yaitu meninggalkan satu hal yang biasa beliau kerjakan. Mungkin makruh pun nggak sampai para hadirin. Dan itu gak sengaja. Maka orang-orang sufi sebagian mereka punya pengalaman di antara yang merosotkan hati dari hidayah hati. Kalau orang junub gak cepat mandi atau minimal wudu dulu, kemudian langsung makan, langsung tidur. Ini bagian dari memerosotkan cahaya hidayah dalam hati. Jadi orang-orang dulu itu maka coba kita renungi arahan-arahan para masyayikh kita. Enam sifat ya kita usaha enam sifat itu diwujudkan di dalam kerja kita. Nanti kan jadi ada gambaran ngerawat agama dengan baik. Iman yang benar kepada Allah, iman yang benar kepada Rasulullah, sholatnya dibenerin benar, ngaji terus, wiritan terus, kemudian akhlak yang baik dengan hamba-hamba Allah, orang-orang Islam, semuanya dikerjakan dengan ikhlas, kemudian siang malam diperjuangkan. Enam sifat ini harus lengkap para hamba. Nanti kalau yang kita pilih salah satunya, namanya enggak amanah para hamba. Orang diberi pelajaran 6, kok dipanggil ambil 1 itu gimana? Suruh nyempurnakan 4 amal, kok diambil salah satu ini namanya enggak amanah ini. Kalau murid itu masuk ujian enggak lulus para hadirin. Karena yang diambil 1, yang ditinggal 3. Oh, ini enggak lulus. La ilaha illallah. Kemudian yang kedua, mereka ini dalam hatinya sama sekali tidak ada berharap kepada selain Allah. Waktu suka yang diingat Allah, waktu duka yang diingat juga Allah. Karena selain Allah itu para hadirin tidak mampu buat apa-apa. Bahkan selain Allah itu ya seperti kita ini para hadirin. Nahan ngantuknya aja gak mampu, bagaimana kita mau berharap pada dia? Dia ini berpuasa, tak demo biar ikut arahan saya. Dia ini seperti ngantuk. Kalau dia sudah digerakkan ngantuk, dia pun gak bisa mulai. Kalau dia ini sudah digerakkan begini, yang bisa gerakkan hanya satu, yaitu Allah. Kalau kamu sudah makbul, doa selesai masalah pribadi, masalah keluarga, masalah negara. Kalau yang merokok sendiri belum makbul, ya capek-capek aja lah. La ilaha illallah. Hadi ini hanya berharap kepada Allah. Soalnya kita semuanya yang berharap. Inilah yang kita cari dari usaha-usaha yang kita kerjakan. Usaha nafsibah, usaha pertama. Karena usaha kita ini para hadirin usaha yang tidak berbayar, yang ada suruh bayar. Takaza. Maka jangan sampai capek-capeknya tidak jelas targetnya. Keluarga sudah sering kita tinggal, harta sudah sering kita keluarkan, kemudian waktu sudah banyak kita gunakan. Maka target kita adalah bagaimana hidup sekali merawat agama dengan begitu baik. Dan hati ini hanya berharap kepada Allah.
Nanti kalau hati itu berhal kepada Allah, nanti pergaulannya dengan anak, dengan tetangga bagaimana? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hati itu isinya keagungan Allah, hati itu isinya pengin selalu hubungan baik dengan Allah, maka orang yang hatinya selalu ta'aluk dengan Allah akan menjadi orang yang terbaik dalam segalanya. Terbaik dalam akhlaknya, terbaik dalam pergaulannya, terbaik dalam muasyarahnya, karena dia tahu sebetulnya makhluk-makhluk itu hanya sarana untuk memperbaiki atau merusak hubungan dengan Allah. Akhirnya dia begitu hati-hati berhubungan dengan makhluk, jangan sampai penciptanya marah kepada kita. Kata Imam Ghazali rahimahullah, kurang lebihnya orang itu belum akan sampai kepada iman yang sebenarnya sebelum dia ini melihat seluruh makhluk ini seperti boneka-boneka yang ditali dengan tali-tali gaib, ditali dengan kudroh dan irodahnya. Jadi lihat makhluk itu yang diingat Allah, Allah, bagaimana Allah. Kalau saya buat dengan makhluk ini begini, bagaimana saya dengan Allah? Kalau saya buat makhluk dengan makhluk ini, bagaimana saya dengan Allah? Akhirnya dengan seluruh makhluk itu jadi baik semua para hadirin. Bahkan walaupun dengan makhluk-makhluk yang tidak bisa bicara, bahkan walaupun dengan benda-benda mati. Suatu hari yang mulia Nabi Muhammad SAW sedang berkhutbah di mimbar baru beliau, mimbar lamanya beliau tinggal karena ada seorang wanita datang kepada beliau, ya Rasulullah, saya punya anak yang pandai menukang kayu. Tuan sampai sekarang belum punya mimbar, hanya sandaran atau pijakan di pohon kurma itu. Anak saya pengen membuatkan Tuan mimbar. Maka Nabi menyetujui usulan wanita tersebut. Wanita menyapa sahabat itu ikut memikirkan mimbarnya Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis sahabat ceritakan ketika Nabi memerintahkan bangun Masjid Nabawi, para wanita datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kami ingin ikut bangun masjid. Maka Nabi mengatakan, ya dibagi waktunya, untuk siang laki-lakinya yang nata-nata batanya, nata-nata bahan-bahannya untuk dibuat bangunan. Kalau malam, wanita-wanita boleh mendekatkan bahan-bahannya ke tempat yang mau dibangun. Jadi Masjid Nabawi itu rokan laki-laki dan wanita, Pak. Masya Allah. Maka akhirnya begitu mimbar itu jadi, nanti khutbah sendiri itu begitu beliau mulai khutbah, tiba-tiba pohon kurma yang beliau tinggal tadi nangis, Pak. Para sahabat mengatakan, kami mendengar tangisannya seperti suaranya unta betina. Ini unta betina itu ada suara khusus para hadirin. Kalau antum ingin dengar ya, lihat aja unta ada. Yang betina itu ada suara khusus. Seperti tangisan kesedihan. Dan memang sedih beneran. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad SAW mencontohkan kepada umat yang perlu disayangi bukan hanya umat yang bisa bicara, bukan para mukallaf saja, sampai pohon pun beliau menyempatkan turun dari khutbahnya. Beliau datang ke pohon tadi, beliau tepuk-tepuk, beliau lulus-lulus seperti seorang ibu yang mendiamkan anaknya yang sedang nangis. Dan ini kayunya itu tidak mau diam-diam sampai sekian lama baru mau diam. Kemudian Nabi merintahkan para sahabat, ini kayunya ini kamu tanam aja. Dia mengatakan, andaikan saya enggak turun
untuk mendiamkan kayu tadi karena dia sedih saya tinggal, maka dia akan terus menangis sampai hari kiamat. Kata sebagian ulama, kalau orang itu tidak rindu dengan Rasulullah, berarti hatinya lebih keras melebihi pohon kurma zaman Nabi. Dia ini sudah belajar bagaimana lembutnya hati pada pohonan. Pohonan zaman rindu pada Nabi. Contohnya orang yang sempurna hatinya selalu ada keagungan Allah, para anbiya, sayyidul anbiya. Maka ada cerita seorang wanita zaman Nabi. Wanita ini telah diculik oleh orang-orang non-muslim. Maka wanita ini nazar, kalau saya akhirnya dia lepas. Dia berhasil naik ontanya non-muslim tadi yang tercepat yang ibunya oleh non-muslim. Kemudian dia nazar, kalau saya sampai Madinah, bisa sampai Madinah, saya nazar unta yang telah menyelamatkan saya ini akan saya sembelih. Maka begitu sampai ke Madinah, Nabi dapat wahyu dari Allah bahwa ada sebagian sahabat yang punya sikap pada hewan yang telah berjasa pada dia, begitu. Kurang lebihnya hadisnya begitu. Maka oleh Nabi ditanya, kamukah wanita yang telah bernazar mau menyembelih unta yang telah menyelamatkan kamu? Kalau kamu bisa selamat sampai sini, iya. Wanita gak berakhlak. Wanita gak berakhlak. Allah telah jadikan unta ini asbab untuk selamat kamu. Alasan kamu mau nyebelin dia. Jadi orang itu kalau hatinya itu isinya hanya Allah, para hadirin, nanti malah jadi suwayan pada makhluk-makhluknya Allah. Orang yang katanya semangat sampai lupa anak, lupa istri, itu bukan semangat, para hadirin. Karena tidak ada orang yang bilang lebih semangat mengamalkan agama melebihi para anbiya, melebihi sayyidul anbiya. Hidupnya tertanggung. Baik, akhirnya layaklah beliau-beliaunya untuk jadi kudwah, jadi uswah. Pantan untuk diikuti di dalam menggapai ridha-Nya. Maka itulah yang mau kita buat dalam kerja-kerja yang barokah ini, para hadirin. Sempurnakan agama, sempurnakan takaza, sempurnakan amal, akhirnya hidup kita ini menjadi lengkap, menjadi indah. Ada orang itu tuan, tetampan, tampannya tampan, tetapi kepala saja, para hadirin. Maka kalau orang melihat kepala saja yang sangat tampan, jadi salah apa? Ini hantu apa? Korban mutilasi atau apa? Agama itu begitu indah, tetapi kalau diamalkan satu saja orang salah paham. Itu begitu kita amalkan 6 sifat, masya Allah, ternyata Pak Jirgut ini ya masya Allah, apa-apa disempurnakan. Yakinnya pada Allah luar biasa, taatnya pada Nabi luar biasa, di mana-mana sukanya ngaji, wiritannya enggak henti-henti, akhlaknya baik, apa-apa enggak minta imbalan, terus masih menyempatkan dirinya untuk berjuang, memperjuangkan agama. Akhirnya melihat tak sudah langsung pengen ikut keluar matbulan. Tetapi kalau hidupannya tidak normal, baru melihat tak sudah takut. Wong dia sendiri tidak normal, masa mau minta kita untuk ikut dia? Nanti yang tidak normal jadi tambah banyak di dunia ini. Satu kampung aja biasa, mumet tidak kampung, apalagi ada dua. Tidak perlu ditambah orang yang seperti ini, cukup satu sudah mumet dengan satu kecamatan. Begitu itu mana? Maka para sahabat adalah orang yang paling sempurna ngamalkan agama di dalam sejarah manusia selepas para nabi, para rasul. Sebagaimana sabda Nabi, inna Allah sara ashabi al-alamin siwa al-nabiyina wal-mursalin
Sesungguhnya Allah telah pilih sahabat-sahabatku melebihi orang seluruh alam. Alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Selepas para nabi, para rasul, yang terbaik adalah para sahabat. Sahabat itu kalau datang ke daerah-daerah para hadirin, tidak banyak ngomong yang panjang-panjang. Beliau mengatakan, kalau kalian ingin sukses, ikuti kami. Kunu mitrana tuflihu. Jadilah kalian seperti kami, maka kalian akan sukses. Kira-kira kita kalau pergi ke daerah-daerah, berani gak bilang begitu, Pak? Maka standar agama adalah para nabi. Standar agama adalah para sahabat. Kalau kita ini usaha untuk mengikuti orang-orang yang standar, dengan harapan diterima oleh Allah seperti beliau-beliau. Soalnya kita semuanya ini apa? Sebagian ulama mengatakan di samping dua hal yang telah disebutkan tadi, kalau orang ingin jadi pimpinan-pimpinan hidayah, dia perlu menambah usaha mewujudkan dua hal lagi para وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Aku telah menjadikan mereka jadi pimpinan-pimpinan yang memberikan hidayah dengan perintah kami. Kesimpulannya mereka jadi pimpinan-pimpinan hidayah. Sebab mereka punya dua hal. Lama sabar ketika mereka punya kesabaran. Dalam mengamalkan agama ini harus ada menyabar-nyabarkan diri berarti. Memang ujiannya begitu itu. Nafsu kita, godaan-godaannya keliling kita ini mendorong kita untuk kurang sabar, akhirnya jadi kurang teliti, akhirnya jadi sembrono, akhirnya jadi emosi, akhirnya jadi macam-macam kecerobohan dengan sebab kurang sabar. Hadirin, kalau kita ini ngopi di tempat ngopi, itu 1 jam, 2 jam, sepertinya bisa kita nikmati dengan begitu cepat, berlalu kita jaga terasa. Tetapi begitu kita ini mau beritan, 5 menit saja sudah rasanya 5 jam. Kita sholat, katanya kita ini sudah ahli-ahli berjuang, alhamdulillah. Ini katanya para hadirin. Tapi kenyataannya, tahajud yang panjang atau sholat yang tumakninah yang benar itu ternyata masih kelewat-kelewat terus para hadirin. Baru sholat sebentar, ingat apa. Bisa sholat sunnah 5 menit saja sudah jagoan. Alasannya tak aja, alasannya mau taklim, alasannya mau apa? Alasan. Tapi kalau ngopi nggak ada alasannya, Pak Hadi. Jadi semua amal agama itu aktif di dalamnya memang perlu ada kesabaran. Taklim kita lo ngobrol dengan anak, dengan istri bisa berjam-jam, dengan teman-teman bisa berjam-jam. Tapi kalau taklim setengah jam itu rasanya sudah seperti 24 jam berarti. Maka semua kerja-kerja kebaikan itu coba kita sabar-sabar diri dalam kerjakannya biar benar-benar kurang. Dalam sebuah hadis dari Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah suka pada hambanya kalau ngerjakan sesuatu, ngerjakan dengan itqan, dengan akurat, dengan teliti. Innallaha yuhibbu 'abdahu idza 'amila 'amalan ayyukinahu aw kama ja'a. Allah menyukai hambanya kalau mengerjakan satu kerja, dia kerjakan dengan akurat. Kita ini hari-hari para hadirin berjalan. Di sana ada orang-orang yang ahli mengatur jalan. Ada kurikulum baris berbaris. Ternyata
Begitu kita ikut kurikulum itu, kita ini dianggap belum bisa jalan, Pak. Padahal menurut kita ini kita hari-hari berjalan. Ternyata begitu kita masuk di kelas mereka, kita dianggap belum bisa berjalan dengan benar. Beloknya bagaimana, mundurnya bagaimana, ternyata berbulan-bulan untuk mengatur jalan yang benar itu perlu latihan-latihan, dan itu pun tidak semuanya lurus. Urusan jalan yang kita kerjakan hanya. Kita di Kemboro itu ada kurikulum, sampai kurikulum nanti, kurikulum itu ada kurikulum naik kuda. Perasaan orang-orang di berbagai macam daerah, mereka sudah bisa naik kuda. Tapi kalau menurut yang ahlinya, itu bukan naik, naikan. Pahanya masih mental, posisi badannya belum benar. Ini kamu ini mengikut ahlinya masih nol. Hanya pernah naik di punggung kuda, tapi belum ngerti. Kalau itu nyakiti kuda, kalau itu bahaya untuk kamu, kalau ini nyakiti mulutnya kuda, kalau ini begini bahaya. Itu namanya butik. Maka kita latihan, kerja-kerja barokah yang telah kita kenal ini para hadirin, kita akuratkan lagi, biar kita ini menjadi pekerja-pekerja kebaikan yang teliti, yang sabar di dalam menunaikan kerja-kerja kebaikan. Soal semuanya ini benar. Teman-teman semua ada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau nyusun kitab khusus adab-adabnya para pembawa Quran. Yang mana menurut para ulama maksudnya adab-adabnya seluruh orang beriman secara umum. Aktifian di azab di hamalan Al-Quran, apalagi yang pelajar dan pengajar. Maka di situ beliau mengatakan kalau duduk-duduk yang sopan. Bagaimana setiap mau berangkat nengok-nengok tempat-tempat yang biasa keluar hal yang gak pantas dari dirinya dibersihkan, ingusnya dibersihkan, kuping-kupingnya dibersihkan, kuku-kukunya dibersihkan, ketiak-ketiaknya dicium ada baunya apa tidak. Kamu ini membawa agama, jangan sampai dengan sebab kamu agama termalukan. Kenapa sih orang itu kalau saya khususnya kok pada lari? Ternyata lupa mandi sudah satu bulan. Jadi ketimbang pingsan lari aja deh. Kita nggak sadar. Sampai Imam Ghazali mengatakan lagi, orang itu biar bisa diterima semua kalangan. Kalau pakai baju jangan jelek-jelek banget, nanti akhirnya sebagian kalangan tidak menerima kita. Baju yang sejenak, yang bisa diterima kalangan atas, bisa diterima kalangan bawah. Pakai baju yang kira-kira kalau orang kaya lihat tidak merendahkan, orang miskin lihat juga enggak terlalu pengen, sejenak. Akhirnya semua kalangan bisa kita ajak untuk bareng-bareng berteman dalam memperjuangkan ridhonya Allah, bareng-bareng masuk surga. Sama semuanya ini akan ini. Kemudian yang kedua adalah yakin pada janji-janji agama. Latihan yakin itu bagaimana para hadirin? Di antaranya adalah dengan kita sering baca cerita-ceritanya orang yang telah sukses di dalam mengamalkan agama. Para nabi, para rasul, pertolongan Allah kepada mereka, ridhonya Allah kepada beliau-beliaunya, kepada para berikutnya, ceritanya para sahabat. Yakin kepada agama itu terbagi dua para hadirin. Yakin pada janji-janji agama terbagi dua. Yang pertama, semua kesuksesan itu dikaitkan dengan materi-materi yang di dunia ini. Sebetulnya, kalau orang mengaitkan kesuksesan dengan materi-materi di dunia ini tidak terlalu keliru juga. Tetapi bahaya para hadirin, karena dunia ini terlalu sementara. Kalau dibuat ukuran untuk mengukur kesuksesan yang ada dalam janji-janji Allah dalam agama, terlalu kecil.
Ini namanya terlalu meremehkan dunia, mulai meremehkan agama terhadap. Satu subhanallah lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Nah, kita mau menimbang agama dengan dunia namanya penghinaan berada. Saya ini sudah kerja agama, sudah tabaga, sudah taklim, duit saya kok gak lancar-lancar apa, bagaimana ini apa, janjinya bohong. Yakin itu para hadirin, yakin kalau saya sudah ikut Rasulullah, mau kaya, mau miskin, mau jadi raja atau jadi rakyat, mau jadi kere, mau jadi konglomerat, ya masalah. Surga, surga ini sudah surga. Kenapa kok tidak keliru 100%? Para hadirin, karena dunia ini bisa dihuni, bisa dimanfaatkan. Orang-orang bisa hidup, hewan-hewan bisa hidup di dunia ini karena barokahnya orang-orang iman. Andaikan tidak ada orang iman, satu saja sudah tidak ada sama sekali, langsung dunia siap. Tidak ada orang beriman, satu saja para hadirin, semuanya tertahan dari hari kiamat. Tapi berarti dunia ini bukan ukuran. Umpama ukuran pun ukuran yang terlalu kecil, hanya untuk sekelumit yang bisa diukur dengan dunia ini. Timbangannya itu gak muat untuk timbang agama, itu gak muat. Timbangan emas untuk timbang gunung lalu gak muat. Hadirin yang digunakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam menuju ridhonya Allah, mencapai kesuksesan yang telah berhasil selain para nabi, para rasul, yang terbaik prestasinya adalah sahabat-sahabatnya yang mulia Nabi Isa Muhammad SAW. Sahabat itu kata para ulama adalah orang yang mengumpulkan tiga perkara. Kalau enggak mengumpulkan tiga perkara ini namanya bukan sahabat. Jadi kan hari-hari sudah taruh 6 sifat sahabat. Sahabat itu siapa? Pertama kali, sahabat itu adalah man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah orang ini memang benar-benar pernah ketemu Nabi. Maka inilah yang dikatakan para ulama di dunia ini sebelum di akhirat. Ada satu hal kebaikan yang tidak bisa diwakilkan, yaitu ketemu dengan orang yang mentarbiyah kita dalam kebaikan. Itu gak bisa diwakilkan lewat telepon, lewat surat, apa harus ketemu langsung. Sehebat apapun seseorang para hadirin, setinggi apapun amalannya, kalau gak ketemu Nabi tidak akan jadi sahabat. Tidak akan masuk dalam grup yang telah disebutkan itu keutamaan keselamatan para sahabat. Yang kedua, ketemu Nabi belum cukup. Abu Jahal pun ketemu Nabi, Abu Lahab pun ketemu Nabi, Walid bin Mughirah ketemu Nabi, Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'isul Munafikin, itu pun ketemu Nabi. Maka yang kedua adalah beriman dengan Nabi. Pernah ketemu Nabi, man laqiyan nabiyya wa aamana nabiyya. Kemudian beriman dengan Nabi. Itu belum cukup para hadirin. Yang ketiga, wa ma ta'ala dzalik, dan ia wafat dalam kondisi beriman. Kalau tiga ini belum lulus, maka tidak lulus jadi sahabat. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Ibnu Mas'ud salah satu ulama besarnya sahabat yang Nabi punya pesan khusus kepada umat. Apa saja nanti yang dipesankan oleh Ibnu Mas'ud pada kalian, terimalah, laksanakanlah. Wa ma'ahidu 'alaikum Ibnu Mas'udin faqbalu, terimalah. Beliau mengatakan, dinukilkan dalam hadis sahabat jadi pertama, man kana mustannan
fal yastanna biman qad mat ulaika ashabu Muhammad. Kalau orang pengin ngikut, pengin punya tanggungan, maka supaya dia mengikuti orang-orang yang telah mati, merekalah para sahabatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau belum wafat dalam keadaan beriman, belum jadi sahabat. Maka dalam sebuah majlis Nabi kita mengatakan, saya lihat salah satu yang hadir di majlis ini di neraka. Allah tampakkan saya dia di neraka. Saya lihat badan dia begitu besar. Gigi-gigi dia seperti gunung Uhud. Gede ya, kalau giginya itu seperti gunung Uhud, orangnya gede. Saya lihat dia disiksa dengan berbagai macam siksaan di neraka. Ya, orang-orang kalau di neraka itu budikan yang segede-gedenya supaya siksa itu bisa dia terima sekaligus barang. Kalau orangnya kecil, kalau bikinnya aja gedenya tak udah kuda ya diterah sekali langsung hilang bolanya gedenya gak tahu seberapa ya kalau dia kecil ditangkap sekali langsung hancur. Maka digedekan segede-gedenya biar semua siksa itu bisa dia terima dalam sekali waktu. Yang ularnya, yang kalah jengkelnya, diminumi nanas, siram air panas, itu dia lengkap. Dalam hadis majlis itu, Abu Hurairah. Katanya Abu Hurairah, semua yang di majlis itu sudah wafat semua dan wafatnya beriman semua. Tinggal kami berdua, saya dengan teman saya namanya Ar-Rajjal. Dalam sebagian lewat namanya Ar-Rajjal. Maka saya deg-degan, jangan-jangan saya yang mau masuk neraka. Di sahabat yang begitu tinggi imannya, khawatir terus berhasil. Jangan-jangan yang mau masuk neraka saya. Sayyidina Umar yang begitu kuat imannya, sering tanya pada Hudzaifah, saya ini termasuk yang disabdakan Nabi munafikin apa tidak toh? Tidak Amirul Mukminin, engkau tidak tenang, benar. Bukan karena sungkan dengan saya, bukan, memang engkau tidak termasuk. Kalau kita ini merasa ini imannya sudah sampai sundul sipan, ini bahaya orang itu. Para sahabat yang tinggi-tinggi iman itu kuat, karena orang beriman itu paham iman itu hadiah dari Allah. Dia terserah yang menghadiah, mau dicabut atau mau diteruskan. Jadi takut terus, pokoknya sebelum saya wali paham dengan bidadari, jangan sampai puas. Kalau belum itu belum, sukses itu belum, daftar sukses terakhir. Maka ketika zamannya Sayyidina Abu Bakar, sampai Rasulullah wafat, Ar-Rajjal masih beriman. Zaman Sayyidina Abu Bakar, ada nabi palsu muncul di Yamamah sana. Namanya Musailimah al-Ghazal. Di negeri Yaman. Maka Ar-Rajjal bilang kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifatul Rasulillah, saya izin mau datang untuk berdakwah kepada Ar-Rajjal, kepada Musailimah al-Ghazal. Saya telah mengenal dia mulai sebelum Nabi wafat. Karena Musailimah ini pernah datang ke Madinah para Nabi. Nemui Rasulullah. Musailimah ini memang mentalnya luar biasa. Kalau enggak mental luar biasa, mana berani ngaku jadi Nabi di zaman Nabi lepas wafat langsung memproklamirkan diri saya Nabi. Maka Ar-Rajjal bilang, saya sudah biasa berdakwah kemana-mana. Dan Ar-Rajjal dalam sebagai riwayat, dia banyak menghafal ayat-ayat Quran. Sekian banyak ayat Quran dia hafal. Mungkin setengah abad begitu menjelaskan. Akhirnya dia berangkat ke tempatnya Musailimah. Begitu ketemu Musailimah, bukan berdakwah, malah dia terpengaruh, bahkan akhirnya beriman dengan Musailimah murtad. Bukan hanya beriman dengan Musailimah, dia menyusun hadis palsu. Dia mengatakan, saya bersaksi ketika Musailimah ketemu Rasulullah, Rasulullah berpesan kepada umat, nanti kalau saya wafat, nabinya gantinya ya Musailimah.
Dia bukan hanya sebagai pendukungnya Musailimah para hadirin, mendukung Musailimah dengan menyusun hasil-hasil pasul dari Rasulullah SAW. Ya, ini tidak perlu cerita. La ilaha illallah. Sayyidina Allah. Dia mengatakan di antara sifatnya sahabat yang perlu kita usahakan wujud dalam diri kita, mereka punya dua sikap dalam kehidupannya. Yang pertama kali, beliau-beliaunya begitu yakin dengan apa yang disabdakannya. Kurang lebihnya begitu. Kita lihat para hadirin, sahabat itu baru syahadat, siap untuk wafat bisa dinilai. Belum sempat sholat, belum sempat puasa, belum sempat ngaji. Syahadat belum sempat sujud kepada Allah walaupun sekali, wafat bismillah, wafat bismillah. Sekian banyak jumlah itu. Ini benar-benar syahadatnya mereka yakini memang kesaksesan hanya kalau diridhai Allah ikut Rasulullah. Inilah yang ada di hati-hatinya para sahabat, yakin yang begitu kuat. Kemudian yang kedua, kata beliau kurang lebihnya, sahabat itu begitu beriman dengan Nabi, berani ngambil keputusan. Apapun yang mengganggu agama saya, mengganggu ridhonya Allah, mengganggu hubungan saya dengan agama, saya putuskan untuk saya tinggalkan. Berani qat'u al-ala'ik al-jahiyah, memutus semua hubungan yang tidak diridhoi. Maka terusan nasihat dia kurang lebihnya, maka kita ini banyak lihat orang iman di zaman ini, banyak yang imannya benar, bahkan mungkin mayoritas imannya benar, tetapi mereka enggak berani ngambil keputusan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Akhirnya agamanya itu mau bersih kotor lagi, mau bersih kotor lagi, mau bersih kotor lagi. Berani meninggalkan daerahnya, berani meninggalkan teman-teman akrabnya demi agamanya biar lebih bersih, lebih bersih. Insyaallah kita semuanya dapat. Maka untuk itu semuanya, siapa yang siap untuk meluangkan waktu? Insyaallah, maka silakan untuk daftar. Insyaallah. Moga silakan jangan untuk ke depan akan kita pembetulan. Silakan bagi yang mau berada jauh 4 bulan, 4 hari, silakan berdiri. Silakan berdiri ke depan.